Tauhid Channel. Bolehkah berkurban dengan satu ekor kambing untuk satu keluarga? Jawabannya adalah boleh. Berdasarkan hadis dari Afwa bin Yasar, bahwa dia pernah bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bagaimanakah kurban di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Abu Ayyub Al-Ansari menjawab bahwa seseorang yudhahi bisyah anhu wa an ahli. Seseorang berkurban dengan satu kambing untuk dirinya dan keluarganya. Ini jelas. Kadar cukup dengan satu kambing untuk dirinya dan keluarganya, sekalipun jumlah keluarganya banyak. Tapi dengan syarat, yang pertama, mereka memiliki hubungan famili, ada hubungan kerabat. Yang kedua, dengan syarat mereka tinggal di satu atap, satu rumah. Dan yang ketiga, mereka masih dalam satu kewajiban nafkah. Maka apabila terpenuhi ketiga syarat ini, maka cukup dengan satu ekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Demikian pula seandainya dia berserikat sepertujuh pada sapi atau unta, itu pun cukup untuk dirinya dan keluarganya. Demikian, wallahu a'lam. Tauhid Channel.